Assalamualaikum semuanya, welcome back to my YouTube channel. Selamat pagi bunda semuanya. Pagi ini aku bikin sambal penyetan. Nih, di sini bahannya ada gula jawa, sedikit garam dan sedikit penyedap. Kalau penyedapnya nggak suka bisa di-skip ya bun. Terus di sini aku ada tomat, bawang merah, bawang putih, terasi, cabai keriting sama cabai rawit. Cabai rawitnya disesuaikan selera aja ya bun. Dan di sini saya sudah goreng tempe. Ini tempenya digoreng kayak gini. Ini aku tadi nggak pakai bumbu ya bun tempenya. Kita goreng sampai kecoklatan. Kalau bunda suka setengah matang juga enak. Aku sukanya yang kering. Ini udah kering, kita angkat. Lanjut, aku di sini juga ada terong ya bun, mau aku goreng juga. Terongnya udah mateng, tangkat. Lanjut ya bun, di sini mau goreng sambal ya. Kita masukin semuanya, terasinya juga. Aku masuk tetap ya bun, biar gak meledak-meledak kapenya. Nih, cabenya udah matang ya bun. Sekarang mau angkat. Angkat dulu ya bun. Kita matikan apinya. Di sini saya siapkan tempat ulek. Ini kita ulek ya bun. Masukkan sekalian garam, penyedap sama gula merah. Kita mau ulek-ulek. Ini pun sambal penyetannya udah jadi. Tinggal kita rapikan aja. Sini aku mau kasih mentimun bun, biar kelihatan seger. Sama kacang panjang. Wah, seger ya bun. Ini dia sambal penyetan kita udah jadi bun. Sekarang kita lanjut ke makan. Ini bun, yuk kita makan bun. Wah, mantep ini, sambalnya juga mantep. Bikin sendiri ternyata lebih enak bun. Ayo makan semuanya bunda. Terima kasih yang udah subscribe channel aku ya. Kalau sambal kayak gini aja bun, sama tempe.
Mantep bun. Dan mantepnya pol bun. Yang belum subscribe silahkan subscribe ya bun. Terima kasih semua yang sudah menonton channel aku. Wassalamualaikum. Semoga bermanfaat ya bun. Terima kasih semuanya.